Selanjutnya, pemirsa, polisi menangkap Ketua Umum GMBI yang diduga terlibat unjuk rasa berujung ricuh di Mapolda, Jawa Barat kemarin. Sementara itu, polisi telah menangkap 731 anggota Ormas GMBI, di mana 27 diantaranya residivis dan 19 terdeteksi gunakan narkoba. Aparat kepolisian dari Polda Jawa Barat menangkap ratusan anggota Ormas GMBI yang berunjuk rasa di Polda Jawa Barat kemarin. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo menyatakan telah menangkap Ketua Umum GMBI berinisial MF Jumat pagi di kawasan Cimenyan, Bandung. Polda Jabar juga telah menangkap 731 orang yang diduga terlibat dalam aksi yang berujung ricuh kemarin. Jadi tadi pagi kita sudah menangkap Ketua Umum GMBI atas nama saudara F. Sekarang sedang dilakukan pemeriksaan. Nah, termasuk juga beberapa orang yang kemarin sempat melakukan aksi dan memimpin aksi. Ini juga sedang kita lakukan pemeriksaan. Namun ada beberapa orang yang masih kita cari. Akan kita lakukan penangkapan terhadap mereka. Sebelumnya, aparat kepolisian menggelar sweeping ke sejumlah lokasi yang diduga menjadi markas GMBI. Ratusan orang berhasil ditangkap di sejumlah lokasi dan dibawa ke Mapolda Jawa Barat dengan kendaraan taktis. Dari 725 orang yang ditangkap, 16 orang terdeteksi mengkonsumsi narkoba dan 27 orang merupakan residivis. Polisi juga menyita barang bukti berupa senjata tajam dan benda tumpul yang diduga digunakan dalam unjuk rasa kemarin. Demo massa GMBI di depan Mapolda Jabar Kamis kemarin berakhir ricuh. Massa melempari Mapolda dengan batu dan botol. Massa juga membakar ban bekas dan memblokir jalan Soekarno-Hatta hingga menyebabkan kemacetan. Mereka mendesak Polda Jabar mengusut tuntas kasus pembunuhan terhadap anggota GMBI yang terjadi di Karawang beberapa waktu lalu. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.